Inilah kendaraan milik Rusmanto dan Tri Hardianto setelah ditabrak oleh petugas Reskrim Polsek Tanggung Harjo Grobogan. Polisi terpaksa menabrak kedua warga Meranggen Kabupaten Demak ini untuk menghentikan pelariannya setelah melakukan aksi kejahatan. Keduanya adalah pelaku pencurian dengan kekerasan yang beraksi di sebuah warung di Desa Kapung, Kecamatan Tanggung Harjo, Kabupaten Grobogan. Keduanya memperdayai korbannya untuk mengambil sebuah telepon seluler dan bahkan tega memukul korbannya yang masih berusia 13 tahun. Saat kejadian tersebut, korban juga sempat melawan, sempat memegang baju tersangka, tapi dipukul tangannya, akhirnya pegangannya lepas. Saya sempat melakukan perlawanan karena tersangka disuruh berhenti, tidak mau, akhirnya sepeda motornya ditabrak. Dan anggotanya juga mengalami luka karena jatuh dari pengisian tersebut. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan satu unit HP berwarna putih dalam keadaan sudah terbuka casingnya. Dari pemeriksaan petugas, keduanya mengaku telah melakukan pencurian serupa lebih dari satu kali di wilayah hukum Polres Grobogan. Suswanto Saputro melaporkan untuk NET.